Ini gue lagi di rooftop di atas rumah. Suasana ini mendung. Ya mendung. Jadi gue tuh mau ngebacot apa ya? Jadi di sini tuh gue mau ngucapin makasih buat 2023 yang dimana banyak sedih, banyak senang. Yang pertama yang gue sedihin di 2023 itu meninggalnya bapak gue pada Januari kemarin 2023, pertama awal tahun banget ya. Itu yang hal yang paling sedih gue di 2023, bapak gue meninggal. Dan ya, pertama kali juga ngerasain puasa sama lebaran gak ada bapak di 2023. Itu pertama kali gue ngerasain gak punya bapak dalam hidup gue. Dan yang bikin gue senang juga 2023 ya, dengan YouTube gue yang naiknya alhamdulillah ya sampai sekarang. Itu yang bikin gue senang, bikin semangat aja gitu ya, buat sambilan gitu kan. YouTube bukan jadi penghasilan yang tetap gitu. Dan semoga, apalagi ya, dan juga gue semangat juga sih karena ada support sistemnya juga dari keluarga, dari pasangan yang gue bikin YouTube ya. Walaupun jarang, agak-agak jarang ngepost ya sekarang loh, lagi mikirin konten yang betul-betul sesuai masuk sama gue. Jadi di konten ini gue cuma mau ngebacot ya tentang 2023 aja. Jadi gue 2023 tuh ya gitu yang gue jelasin tadi itu. Nah, kita nggak tahu 2024 gimana ya ceritanya. Nanti gue kayak gimana ceritanya 2024. Hujan guys. Udah mulai hujan guys. Emang mendung ya. Jadi itu aja di channel ini. Makasih yang udah support terus channel ini. Dan makasih yang udah komen, like. Ya pokoknya ada yang komen yang jelek ya, gue gak apa-apa, gue maklumin ya. Gue masih baru juga kan, masih noob gitu kan. Masih belum mengerti apa-apa masalah per-YouTube-an. Ya, tidaknya jangan menyerah. Dan jangan sampai berhenti aja. Terus aja jalan. Yang kita gak tahu. Nah ya udah, hujan mulai agak mulai gede. Gue tutup aja. Makasih yang udah lihat video ini. Thank you supportnya. Dan gue mau ngucapin selamat tahun baru 2024. Dan selamat jalan 2023. Thank you dengan suka, duka, dan senangnya di 2023. Makasih. Bye-bye guys. Itu aja video kali ini.